Jangan lupa tu. Ni, pergi berkemah. Nak bawa makanan, tapi takut rosak. Macam daging, ayam, ikan, bawa ais, takut cair. Tidak ada peralatan, okey? Dan kalau nak memasak pun, tidak ada. Jom kita tengok balap. Inilah tempat kita nak simpan makanan. Ayam, daging, ikan, minuman, ais, semua boleh. Kita ada macam-macam saiz. Nak tengok pertama? Jom. Okey, ni saiz yang pertama. Jom kita tengok kat dalam. Eh, datang kat dalam. Ada yang kecil mana? Tengok kat dalam. Ui, tak boleh letak minuman. Minuman panas boleh, minuman ais pun boleh. Dan yang paling penting, kalau kita simpan ais, ais cair, ada tempat nak bagi keluar. Tengok, ini saiz besar sikit. Okay, tengok yang dalam. Memang sangat luas. Siap ada ni tau, jadi jangan risau, dia takkan jatuh ke belakang. Ini pun sama, kalau ais cair, ada air dan sebagainya, boleh buka. Ular saja benda ni dan kita tarik dia keluar. Nice. Besar sangat, yang kecil sikit. Kita ada, dua saiz yang sederhana ni. Okey, jom, yang pertama kita tengok dulu yang ni. Okey, yang ni kita tarik untuk buka. Kita tarik ke atas. Boleh tengok saiz dia, ini panjang. Okey, sesuai kalau nak letak minuman, air botol, air gas, sangat sesuai. Kita tutup dia macam ni dan kita tarik. Okey. Okey, ni saiz yang lagi kecil. Jom kita tengok. Wah, cantik. Sama macam yang besar tadi. Ada tali penahan. Okey, sangat cantik, okey? Okey, geng. Ini saiz yang paling besar. Siap dengan pemegang. Siap dengan ada roda lagi, okey? Jom kita tengok kat dalam. Wah, memang sangat luas. Yang ni, kalau pergi satu family, memang cukup. Ayam, makanan, minuman, semua boleh simpan. Dan yang paling penting, mari sini. Haa, tengok. Ini lagi hebat ni. Cantik tempat pulas dia, tengok. Haa. Kalau tak nak tolak, geng, jangan risau. Boleh pegang, okey? Kita ada pemegang. Bawa turun. Okey, ini. Dan ini siap. Mantap lah bang. Tunggu apa lagi? Jom tengok pula box kat isi dia ke sekarang. Wah, macam bunga berkembang.